Ida sebagai Queen of Gemes yang baru. Ternyata Kak Ida, iya. Kak Ida bisa juga ya. Aku kira dia bakal emang ini loh yang pasrah gitu, tipe pasrah. Tapi aku nyangka sih Kak Ida bakal jadi Queen of Gemes. Soalnya kayak selain dia jago juga main game, dia kayak paling sering ke Gemes gak sih rasanya? Oh, iya. Iya. Iya, aku tuh sering banget lihat Kak Ida. Gimana guys, menurut kalian Kak Ida udah cocok belum dapat gelar itu kayak atau menurut aku sih kayak cocok ya. Ya atau mungkin bisa aja kita gak sih bisa ya, siapa tahu gitu siapa kan tahu, siapa ya, tahu hari ini. Oh my god. Yeah. Oh. Ya udah kalau gitu kita bacain komentar boleh, dulu boleh, gak boleh. Sih ya, ini semuanya udah pada antusias banget. Wede, ya antusias. Antusias banget. Ada dari Kak Hendra mengirimkan suka banget. Eh itu bukan komen. Maaf sudah lama. Jesse, I love you. Mute, I love you, Mak. Siowo banget dari Kak Natali. Jadi itu komennya tuh yang itu, yang ada namanya terus titik dua. Itadaki Mas tuh bukan ya? Itadaki Mas itu hadiahnya. Stiker. Iya. Mute, kamu mau nyemplung ke kolam? Ah, nanti. Nyemplung lagi. Berubah jadi mermaid nanti. Weh, berarti pada mau lihat dong. Oh, jangan, Kak. Pada suka. Jangan, nanti aku enggak bisa balik lagi cuttingnya. Nanti jadi sushi katanya. Aku jadi sushi. Tuh ada yang komen. Menyambung, Pak. Sorry ya. Maaf banget ya. Ya ada dari Kak Dean Gas yang kalah nyebur. Aduh. Tidak bisa. Enggak ada. Ini tadi di briefing enggak ada nyebur-nyeburan ya. Tolong banget ya. Enggak bisa. Enggak. Kalau gitu daripada kita berlama-lama ya, mending kita langsung main aja. Game. Tapi kayak biasa ya, Gemes kan ada 3 game ya. Apa aja tuh? Jadi hari ini kita akan main Crayon Gemes. Tower Balon Gemes. Terus yang dan terakhir itu ada Kriuk Gemes. Dari siapa tuh? Dari Kak Rian. Kak Rian. Semangat yang habis kamu ya. Iya, Pak Miss Uprak. Jadi ini mau berdua atau mau teh aja nih? Oke, bareng dong. Bareng ya, udah. 1, 2, 3. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak Rian. Abis ini Uprak aku langsung 100.
Pede. Karena udah dikasih ujian praktek sholat jenazah. Seriusan? Iya. Kan gitu gak sih? Kalau waktu zaman sekolah tuh pasti ujian praktek agama tuh selalu sholat jenazah. Iya, tapi kita ini guys, pejuang UN tahun. Iya ya kan, semangat. UN kan semangat USBN. SNMPTN. Yeah. Wede, padahal aku gak ikut. Dari Kak Andre Kusuma, semangat ya sih ujiannya. Oke, okay, bareng lagi ya. 5, 6, 7, 8. Makasih, makasih, makasih. Gak tahu ya, ntar aku tanya guru. Akhirnya kamu tahu? Enggak, itu buat dapet nilainya aja. Eh, kalau kamu kan ujian agamanya itu sholat jenazah. Kalau aku ini bawain apa? Khotbah. Oh, enggak baptis. Baptis enggak ada. Masa ujian baptis? Aku kira boleh ya. Gitu. Ya. Seru ya. Ya udah. Tapi tahu enggak sih, selain itu nih kan kita kan belum makan ya. Kalian bisa juga tahu traktir kita. Ya, ada apa aja nih? Ada Lucky Cat yang ya, Lucky Cat. Tapoyaki, ada pecel lele. Ada Galaxy. Jangan lupa juga buat top up tokennya dan follow Jadi For That di GoPay. Banzai. Weh, banzai. Oke. Sekarang kita akan masuk ke polling dari penonton. Wede. Jadi nanti polling itu yang paling banyak menang apa gimana? Yang paling banyak dipilih akan dari mendapatkan kalian amplop. Amplop untuk menambah itu ya, menambah poin kita. Tapi kan biasanya kan kalau main kan pasti ada yang menang dan kalah. Kali ini nih, UX kumannya apa nih? UX kumannya. Apa menurut kamu? Menurut aku sih sesuatu yang di jus gak sih? Aku udah panik tau kan? Aku panik banget guys. Jadi guys, hukumannya untuk gemes kali ini itu adalah jus pecel lele. Siapa yang doyan? Aku gak suka lele, jadi aku kayak agak pas tahu hukumannya jus pecel lele tuh aku agak kayak takut gitu loh. Karena katanya tuh dulu, bukan dulu deh, lele itu di ternaknya itu di apa? Empang gitu loh. Emang iya. Iya. Terus kayak kalau dikasih makannya tuh belum tentu makanan ikan. Orang manusia. Kok bisa? Katanya tuh gitu. Oh. Jadi aku nggak pernah mau makan lele lagi. Takut. Gitu. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Weh. Dari Kak Mirza. Ya kita bareng ya. 5, 6, 7, 8. Makasih. Oke. Ayo kita mulai pollingnya ya. Polling. 3, 2, 1. Siapa yang hari ini gemes di hari ini tuh menang? Aku atau Jessie? Ya. Atau dua-duanya mungkin. Kayaknya Jessie menang deh. Enggak. Aku mikir kamu yang menang. Soalnya aku takut. Kamu kalau main game tuh kayak ambis. Jadi kayak aku takut. Enggak. Aku gak seambis itu. Aku bakal lihat ya. Iya. Menurut kalian siapa nih? Mupe! Terima kasih sudah mendukung aku. Doakan aku ya. Semoga aku gak minum jus pecel lele. Kamu kan menang polling kan? Iya. Jadi kamu gak boleh mengecewakan penonton yang udah dukung kamu, oke? Oke. Ya jadi yaudah sekarang berarti mau ambil ini ya, amplop. Wow. Pilih nomor berapa nih? Kak, tapi ini kelihatan. Oh, di dalam. Di dalam. Gak lama nge-goplay. Boleh kamu yang ini enggak? Apa yang ngapain? Mix dulu. Oke, udah kita gacha. Oh, boleh penonton yang pilih. Kita gacha ya. Wede. Udah nih. Coba nomor berapa? Oh, aku kira tuh yang ditunjukin yang ini. Jadi aku kayak nomor berapa, guys? Dua. Dari siapa tuh? Wih, dari Kak Bira nih. Halo.
Hai Kak Bira, yaudah kita makasih. Oke, 5, 6, 7, 8. Makasih. Iya, nomor 2 ya. Nomor 2. Oh, ini soalnya paling depan, jadi dipilihnya nomor 2. Iya, sisanya. Oke. Okay. Ini aku buka ya. Ini kalau misalnya poinnya minus berarti di... Oh, no, yeah. Oke. Okay. Coba. Apa apa bahasa udah minus juga enggak? Tiga! Berarti ini aku nambah 3 yeah. Ya. Nomu Joa. Nomu Joa. Aku agak jadi optimis untuk ya kan? Menang hari ini. Dari tadi tuh soalnya dia tuh udah, gak mau minum aku jus. Aku takut. Padahal dapet 3 awalnya. Makanya yes. Gila gak boleh kan soal jenis ya. Yaudah, kalau gitu gila langsung lanjut aja ke game yang pertama yaitu Crayon Gemas. Di depan kita sekarang udah ada crayon-crayon gemes yeah. Yang tersusun rapi. Yeah. Nah, cara main game ini adalah game ini dilakukan secara bergantian dan tugas kita adalah menjatuhkan crayon-crayon gemes ini menggunakan karet gelang yang dijepretkan. Jadi kayak jepretnya tuh gini lah ya. Kayak dalam waktu 2 menit ya, jadi kayak harus banyak-banyakan siapa yang, ya kan gak banyak-banyakan kan. Jadi siapa yang berhasil menjatuhkan crayon terbanyak itu dia pemenangnya. Kalau gitu kita sweet dulu kalau siapa yang main. Betul, ini kakak beli nasi uduk dulu sebanyak ini, ngumpulinnya. Ya ampun. Wow. Emang karet kayak gini gak dijual terpisah apa? Tapi masih bagus ya. Yaudah, kita sweet dulu ya. Ya, 3 kali ya. Tapi yang menang duluan atau? Terserah. Yaudah yang menang duluan aja kali ya. Gak usah 3 kali deh kebanyakan. Yaudah 2 kali deh. Yaudah. Kita sweet dulu ya. 3. Som. Apa? Som. Bahasa Melayu. Upin. Som. Dua kali kan? Dua kali. Som. Seri. Satu lagi. Som. Som. Ya mutai. Jadi mau duluan atau terakhir duluan aja? Kamu duluan aja deh, aku takut. Kamu takut. Yaudah. Yaudah, nih kamu duluan ya. Ini ya. Oh harus mundur. Demi apa sih? Jauh banget loh. Hah, gak bisa mental loh kak. Gak bisa loh kak. Ya ampun, kejamnya. Ya, ini ada waktunya kan 2 menit kan? Dimulai dari kapan nih? Oke, aku hitung ya. 2, 1. Mentalnya kesana.
Pede. Tapi kamu jago loh. Kamu jago loh dapat 3 poin. Aku dapat 3 yang Pede. Berhasil jatuh. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Okay. Oh, sakit banget asli, sakit banget. Itu apa banget ya, Kak? Tadi aku kena kakaknya. Ya guys, so karena ini terlalu mental. Kena ini. Maaf ya, Kak. Oke, aku udah siap. Sakit banget. Semangat ya, Mumu. Iya. Ini sakit ya. Emang, lihat tuh. Tuh. Kamu dulu waktu kecil emang gak pernah main karet? Kenal. Tapi, kan. Kak, satu, dua, tau gak sih ya? Menurut. Oke, mulai ya. Iya. Tiga. Dua, tiga. Wuuu. Mumu. Aja sih, terus kayak aku juga gak bisa soalnya hoki-hokian tadi. Kaget kayak kamu. Iya enggak, tapi aku masih bingung Kak, kenapa dia kayak malah mentalnya tuh ke kulit kita, jempol kita. So, kamu berarti ini kurang dilepas. Tuh, gak bisa. Coba, nih. Ke depan, kayak ke depan. Iya. Apa ya? Namanya apa? Namanya juga udah usaha. Iya, tadi belum JR soalnya, jadi iya, gue tahu belum latihan tekniknya kita. Gimana. Gitu. Ya kita mending baca komen aja deh. Ya baca komen aja ya, deh. Komen dong, komen. Kyo masa itu Kyo ya? Apa sih? Kyo masa. Nande itu. Jesse lawannya malah dibantu. Iya dong. Iya. Gak, kamu maksudnya apa? Jesse, Mumu, semangat, yes, semangat. Yeah. Kita kalau di semangatnya semangat lah, jadi yes. Walaupun aku nggak kena satupun ya. Gak apa-apa, Mucang. Ini nanti kan belum tentu nanti di game selanjutnya kamu kalah. Kan yeah. Mungkin bisa aja aku pro-nya di game ini, kamu pro-nya di game lain gitu. Pokoknya kita lihat nanti ya, masih ada yeah, dua games lagi, sih, jadi nggak mungkin aku akan kalah dari Jesse. Yeah. Ada lagi yang ngomong, Jesse keren banget, hebat banget tembaknya. Ah jangan gitu Kak, nanti game selanjutnya aku kalah malu-maluin Kak. Jangan gitu. Let's keep it low-key ya, low-key aja low-key.
daripada Tembok Keren. Ah, nggak usah deh, nggak usah lah. Itu gombal ya? Iya, gombal. Bisa-bisanya. Gombal. Tapi bingung sih, jujur ya. Yaudah, aku ambil ya. Ambil. Nomor berapa nih? Nomor berapa? Sebalik, ya. Nomor berapa nih? Satu, dua, tiga. Banyak banget. 1199. Banyak banget. Takut banget nih kalau kalian yang milih biasanya suka zong. Aku gak percaya sama kalian. Satunya gak ada? Satunya. Oh iya. Takut banget. Kalau aku kalah sama kalian sih fix. Ya Allah, tolongin. Pilihin 10, biasanya aku trust issue sama kalian, tapi untuk kali ini makasih ya. Jesse sibuk hati, baik hati. Gak apa, nanti aku bantuin kau juga pecelnya. Iya. Ya udah. Dari Kak Aan Anugrah. Oke. Ya kita, yuk. Ya. Satu, dua, tiga. Makasih. Yeay. Yaudah. Sekarang kita mau nunjukin ke kalian highlight Gemas. Gemas minggu lalu. Minggu lalu. Yeay. Gemes season 3 terbaru nih ya. Gak apa-apa. Setelah tadi 3 ronde permainan, yang pertama ada Bowl Soldium dipimpin oleh Indah, gak apa-apa. Iya. Lagi yuk. Oke. 5, 6, 7, 8. Makasih.
mainan kayak gini enggak waktu SD? Ini belakang-belakang ini juga pernah kok. Oh iya? Iya. Kamu kira kamu enggak ya? Tahu. Ya aku tahu kamu. Kamu kan sekolahnya internasional kan? Enggak. Pernah, ya, pernah. Langsung aja kita masuk ke games yang kedua yaitu Tower Balon Gamer. Ya, jadi cara mainnya gimana? Ya. Jadi cara mainnya ini adalah game ini tuh dilakukan secara bersamaan ya. Nah, tugas kita kali ini adalah kita harus menyusun balon tiup. Kita harus tiup balon ini setinggi-tingginya dalam waktu 2 menit. Ya. Yang paling tinggi niup balonnya itu yang menang. Yang menang. Ada banyak ya. Banyak ya. Eh, punya aku yang mana, Mu? Ini ya. Kok ada 3? Yaudah ini aja aku ambil ya. Oke. Oke. Sekarang kita mulai kali ya. Kak. Oh, jadi kita ini 2 menit udah termasuk buka ininya gitu. Oh. Ya, 3 menit ya. Enggak, 5 menit aja deh. 5 menit deh, 5 menit. 5 hari boleh. Soalnya kita ininya susah tau, Kak. Iya, tahu. Ya, 4 menit aja. Oke, mulai ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Thank you.
Dan yeah, itu namanya detik-detik terakhir. Kenapa? Hah? Oh, ini nih, Jess. Itu karena aku ngikutin kamu sih sebenarnya. Ya. Aku udah dapat. Aku udah dapat. Ya, aku menang akhirnya, guys. Iya. Udah anjurin. Ih, dia kayak elan gitu ya? Kayak slime. Ya yaudah, karena Mute menang, Mute ambil amplop, Mute. Oh, oke. Okay. Kamu jangan sedih aja sih. Enggak apa-apa. Aku tadinya enggak usah menang juga enggak apa-apa, 10 soalnya. Enggak usah. Lagi sih aku enggak amis-amis banget tadi kayak udah 10 jadi kayak teman-teman ya, kayak pilih ya nomornya yang langsung dapat 11 gitu atau emang ada. Yang paling tinggi 10. Yaudah, ya. 8 deh, 8. 8. Ya. Jangan yeah, minus dong. Yang udah dapet 3 terus minus lagi. 4 ya. Awas ya. Jangan 4 deh. Jangan, boleh gak? 4 nih, yakin. Ini banyak 4 ya? Kalian kalau misalnya sampai bikin minus, bikin Mute kalah loh. bikin ini biar mereka pressure, Yakin nih 4, yakin. 6. Atau enggak aku milih 2 amplop deh. Mana ada kayak gitu ya. Ada 4 aja ya, karena aku percaya dengan kalian. Oke. Okay. 3 2. Dua dulu. Aku kira tadi tuh angka 7 tau. Yaudah. Parah banget tuh ya, parah banget. Gak, tidak, aku harus mengurangi ini. Jadi dijadiin apa dong? Oh, jadinya 0. Gak apa-apa, Mumu. Gak asik. Dia tadi yang ngomong 4, gak asik. Jadi bilang. Itu kan emang firasat tuh emang selalu yeah, buruk ya kalau emang kalau itu trust issue sumpah. Ya minus. Tuh, weka-weka maaf ya. Minta maaf semua. Minta maaf lah semua. Aku bilangin mama aku ya. Awas. Diaduin. Diaduin lah semua. Maaf ya, Mute. Di brownies. Maksudnya hukumannya ini brownies yang mamanya Mute. Di blender gitu. Iya, di blender. Yeah. Tapi masih mending pada pengen mana? Mau dua-duanya. Ini mending jus brownies daripada jus. Maafin aku ya, Mute. Iya. Tapi aku agak dendam sedikit aja sih. Dikit. Minum pecel sambil makan brownies. Mantap. Gimana ya? Tuh Mute aku beliin seblak, jangan marah ya. Belum pernah. Kayak lo makan sebelah kasih, belum pernah. Nanti Mute di sebelah ya biar nyobain. Iya, emang lo pernah? Pernah, oh, iya? Sekali. Bo-oh. Seriusan lo percaya gitu sih. Ya, Mute semua browniesnya laris manis. Ini kenapa jadi bahas brownies ya? Kenapa jadi bahas brownies? Jadi kalau menang pantun, enggak. Coba dong pantun dong. Enggak, soalnya udah cakep. Belum pandang udah cakep. Kayaknya ini udah semakin jelas ya kalau aku akan minum jus pecel. Gak apa-apa, namanya kan kamu juga baru gemes lagi kan? Aku kan kemarin-kemarin gak pernah menang, Mumucang. Oh, iya? Menang aja, iya. Kamu tuh harus minum pecel. Jadi kamu bersyukur main sama aku jadi lebih bisa menang juga. Enggak juga. Maksud aku, kamu mungkin nanti bisa 3 kali, 4 kali lah gemes baru bisa hoki menang gitu. Maksudnya aku latihan dulu gitu. Iya, soalnya aku udah, aduh aku ini bahkan menang baru pertama kali gak sih? Gak apa ya. Jadi merasa bersalah gitu. Berarti kalau mau nanti minum juga ya?
Iya deh, demi memucang. Yeay. Apa enggak? Ya udah. Okay. Ya, kalau gitu daripada gimana-gimana ya, sedih kita, ya. Daripada sedih ya, mending kita nonton aja highlight Valkyrie mabar minggu lalu. Woohoo. Nasib aku ya, walaupun sebenarnya udah tahu nasib terakhirnya tuh gimana ya, gitu. Bisa aja tiba-tiba aku dapet minus gitu kan. Iya, Bu. Bener juga ya. Iya, tapi bisa kan aja tau. Aku nol. Udah nol. Gak apa-apa. Yaudah, ini berarti pengalaman deh ya. Yaudah, tapi game yang ketiga ini gak kalah seru sih daripada game yang pertama dan kedua tadi. Game apa? Kita mau ngapain nih? Jadi, game yang ketiga ini adalah Kriuk Gemas. Kita tes kriuk ya hari ini, tes kriuk. Iya. Ya. Game ini dilakukan secara bersamaan kayak tadi main balon tower itu ya. Nah, jadi game ini kita harus makan apa tuh? Kerupuk. Wuhuu, siapkan kerupuk. Wow. Wow. Kerupuknya segede ini, guys. Kayaknya kerupuknya aja lebih gede daripada aku. Iya, kerupuknya lebih gede daripada muka aku, lihat. Iya. Yang betul. Kaget. Oh, ini bisa dipendekin. Kayaknya beli di mana emang? Ada di warteg-warteg. Makanya gitu. Ini belinya di mana deh? Emang enggak ada nih yang jualan. Impor, just import. Foto. Foto bersama kerupuk gede. Gimana guys menurut kalian? Ini kita bisa enggak? Petak umpet. Anjing. Itu kerupuk buat sekampung WKWKWKWK. Ya, jadi ini mau beli. Kita kayak kita ngomongnya harus dempet-dempet lagi, soalnya ketutupan kerupuk nih. Bener banget. Jadi kita tuh harus lomba ya siapa yang habis kerupuknya dulu. Ini kayak 17-an gitu ya. Iya, tapi versi ini versi jumbo gitu, guys. Iya, jumbo. Ya terus kita dikasih waktu 5 menit ya, 5 menit untuk menghabiskan. 5 menit. Iya, kayak sejam belum habis deh kalau aku ya. Kayak ini kayaknya udah melempem deh. Melempem tuh gimana sih melempem? Ada suaranya loh, nanti kita ASMR gitu. Kak, aku pengennya yang gosong. Tes kriuk guys, tes kriuk. Pengennya yang gosong. Kerupuk badak, WD. Oh, namanya kerupuk badak. Oke,
akhirnya oh ini diimpor ya, diimpor pakai nasi katanya. Wah, ini kenyang sih kalau menurut aku. Pakai kecap. Ini kayak cocok buat anak kos yang sebulan enggak tahu makan apa daripada tiap hari ini nyimpen aja nih ya, digantung kan, digantung. Kayak bisa deh ini dipakai. Ya udah. Kalau gitu kamu udah siap belum? Belum. Oke, kalau mau coba. Ya tunggu. Ya udah kita siap deh. Aku yang belum siap. Ya udah siap kak, aku siap. Ini makannya dari mana nih? Makanya nggak boleh pegang tangan. Nggak boleh gini kak. Nggak boleh. Ya. Siap ya. Oke. Okay. 3, 2, 1. Dipotain gitu. Boleh dipotain. Enggak, itu aku udah tahu aku kalah jadi kayak gitu. Ya, enggak, ini juga buat gini kayak gini gini. Gitu. Terus kalau sekarang di blender ini. Enggak mau, jangan. Enggak gosong, enggak enak soalnya.
Abis yeah. Ini bekas kita diapain, jadi dibuang gitu kak? Ya, oh, udah aku potek. Ini bekas mulut kak? Ya dijual, dijual. Kan mau? Iya pasti banyak yang mau sih, banyak yang mau kan, mau kan? Dilelang guys. Gak boleh, lagi covid, lagi covid. Lelang, lelang, lelang. Ya, ya, ya. Tapi komennya pada gak dulu, gak dulu. Parah banget. Open bid 100 ribu. Kerupuknya bisa buat kipasan, weh. Iya sih. Ini kalau kata mama aku mah udah bisa apa ya? Udah gak bisa pikir lagi. Oke. Tapi enak juga sih. Kerupuknya beli di mana kak? Tapi ini gede banget. Itu kan lebih gede daripada masa depan aku. Weh. Enggak deh, bohong. 200. Katanya lagi 250 udah Muhammad. Ya 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 ya. Tambahin. Kerupuknya lebih mahal dari ekspek. Ah, agak aduh, agak serem ya. Emang kalian mau guys, jangan. Ya. Cilok, Mbak. 400.000 1,5 WD. Jangan-jangan udah melempem. Udah melempem sumpah. Oh, melempem tuh yang udah gepeng gitu ya? Iya, udah anyut. Anyut apa ya? Udah meleot, meleot. Siapa aku ya? Aku atau Mute? Mute. Oh, aku? Iya. Lah, kok bisa? Kok bisa aku? Gedean kamu sih, walaupun sebelum dipotek. Jessy, aku minta maaf banget. Boleh gak kamu yang pilihin ke aku? Yaudah, aku aja yang pilihin yang gak suka nonton ya. Aku... Eh, tapi baru bilang 6, Jess. Jangan, gak usah. Kalian mah bikin anak orang kalah. Kalau kamu bikin kamu kalah, bikin aku kalah, kamu yang poin editin ya. Mana ada begitu? Tapi ini berapa ini 8? Tapi kamu percaya aku gak? Percaya. Benar. Insyaallah. Kalau dapatnya minus enggak apa-apa kan? Udah minus dari. Iya, makanya kan dia udah enggak apa-apa ya. Iya. Ya Allah, tolonglah hamba. Enggak, dua. Dua. Ye, yeah, dapat dua Mute. Plus dua. Ayo plus dua. Yeah. Yeah, Mute plus ya. Dua. Menurut aku dua itu udah paling sempurna yeah. Sih. Plus dua. Kan udah dari Kak Mirza, selamat mumu ceci. Mumu cang. Udah bareng aja deh. Makasih. Jess, aku sudah tidak bisa. Tapi kan tadi misalnya kamu nggak boleh lihat itu udah dua, kamu dapat dua kok. Enggak, katanya minus, jadi mana sih? Enggak, nih aslinya dua, tadi itu kamu nggak sengaja kebuka minusnya, aslinya dua. Iya. Kasih ya. Iya. Yaudah, setelah ini kita akan lihat hukuman buat aku yang kalah. Sekarang kita break dulu dan kita lihat video highlight bucin minggu lalu. Sumbangan muda yang paham investasi. Iya, karena orang sumber sekali.
House juga ada ini ya, yang paling spesial. Kita masak-masak ini adalah tahu tahu. Kenapa jadi? Ini adalah roti goreng udang. Roti udang goreng. Oke, okay, kita baca ya. Kan boleh coba di rumah. Iya, terus tadi kita sambil masak-masak juga kita jawab-jawab Q&A sama baca dia bucin kekatan dari kalian. Kalian yang mau cek-cek lagi buat dibacain kekatannya di bucin, jangan lupa buat email ke email di bawah ini. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Di depan aku udah ada pecel lele yang pegang dulu. Coba dikenalin dulu dong, kenalan dulu, kenalan. Takut. Coba bentukannya kayak bulat, apa kayak ulat gitu sih, Kak? Jadi lempar ya, masih lempar. Aku mau udah lama banget gak makan lele karena kamu kenalan. Halo, nanti aku makan ya gitu. Kak ini kok matanya enggak ada ya? Atau enggak gini aja, nanti kamu potong-potong aja enggak semuanya dimasukin. Kak ini kok ada durinya, aku bisa keselak kok. Iya, ambil dagingnya, kamu enggak ini enggak semuanya kamu blender. Kesian tahu, masa nanti dia di neraka tuh badannya sakit-sakit. Oh, dia ke neraka. Yuk, kamu ini jangan langsung semuanya dipotek-potek aja. Ini harus buat banget sih sekarang. Iya, airnya. Ini enggak ada air. Enggak, nanti airnya pakai air apa ya? Air, maaf Kak. Ini pakai air ini aja. Yes. Jadi nanti semuanya mau aku yang masukin atau kamu yang masukin? Aku. Ya, makanya mending kamu kan. Yuk. Ya Allah. Nasinya dulu. Dikit banget, Mumu. Ih, nasinya enak loh. Yuk. Nah itu ikannya kamu ambil dikit-dikit aja. Oh ya nih. Ini kalau kamu jijik nih pakai sendok nih. Di sambelnya aja tahu, ngasih jijik, kan? Apa-apa. Maafin. Asin kok, enak banget. Jadi gak usah di jus. Ya makan pakai nasi kan. Iya. Jadi. Kok gak ada dagingnya? Tadi mau dagingnya udah kamu makan. Udah mau makan tadi. Itu dagingnya aja yang gak apa-apa. Aku udah lama banget. Akhirnya aku main ini sama Kak Eli yang aku makan minum jus. Apa sih Kak? Jus batagor. Enak tau. Enak. Semuanya soalnya asin. Kepalanya gak usah kan, nanti aku geger lele lagi. Dah segini cukup gak? Oke nih, mau pakai sambelnya gak? Nih, kamu ambil deh semana maunya. Ya ampun, nih, tuang mau semana airnya. Gak bisa buka. Pegang. Bener-bener ya ini. Bocil. Kasih ya. Yang banyak biar... Geli banget. Jangan dong. Please. Yang banyak aja biar gak berasa. Enggak, jangan gak. Just, aku percaya kamu. Udah, apa-apa. Bentar. Mau aku yang iniin. Nih, part keren. Mau kamu yang pencet atau aku yang pencet? Kamu aja yang pencet. Masa seru lo main blender yang enggak? Ya seru orang kamu, bukan kamu yang nyobain. Kalau aku muntah gimana? Tapi kamu harus pegangin juga. Coba lihat dulu, bentar. Kok please? Okay.
kayaknya tadi ada yang bilang Mister E, Mister E, Mister E. Mending tambahin air deh, tambahin air. Kayaknya ada yang bilang Mister E, Mister E. Yang ngomong yang cewek tak gugup itu ya? Iya. Aisyah. Nitip sini ya, boleh enggak? Sampai enggak? Maaf ya. Oh, Jess, jangan gitu, Jess. Oh, enggak mau. Minum-minum mau dari mana? Mau langsung dari sini. Enggak mau. Dikit. Kamu nanti gini aja, glek gitu aja. Glek aja. Enak apa sih rasanya? Ya Allah, encer banget lagi. Udah. Bah, baunya enggak enak banget, bro. Gini. Kakak. Gini. Kamu giniin. Kamu tutup. Kamu tutup. Iya, minum dulu. Minum dulu. Ya, siap? Siap enggak? Enggak, kamu merem sambil gini. Tutup hidung, apa yang gini? Aku minum aja. Obat tablet aja lama lah, apa yang minum ini? Nangis dulu biar enggak jadi. Kalau aku nangis, kalau aku nangis boleh enggak usah. Aku belum punya KTP tahu kok. Aku belum punya KTP, enggak boleh minuman kayak gini. Jessy, aku takut. Teguk aja gini nih. Duk gitu aja, iya. Seru-seru gitu. Aja. Nih kamu yang pegang. Eh, ya salah. Nanti kalau kamu yang pegang ini dulu. Yaudah nih pegang ini. Enggak, udah sini. Yaudah, iya. Aku langsung, iya. Seguk aja. Ah, jangan dong. Capek. Ya nih, kalau mau muntah deh, kalau mau muntah. Iya. Langsung ke kolam. Nih, ayo. Nih, ini kalau mau minumnya mau muntah. I'm ready. Segelak aja. Kan? Boleh gak sih? Coba kakak dulu deh, baru aku. Tapi bener ya, kakaknya juga harus minum ya. Janji ya. Bener ya? Segelak aja. Dah, nih minum. Buruan. Buruan. Tadi bohong. Seriusan? Belum. Serius, tadi. Enggak, aku maunya fair kok. Oke. Ya. Segelak ya. Enggak apa-apa, segelak juga enggak apa-apa, yang penting makan minum. Nih. Hah? Kalau mau muntah ke kolam. Bercanda. Tisu, nih. Dan aku ya. Benar ya. Kak, minum enggak? Ya. Tuh, kakaknya ya. Juga minum tuh, kakaknya tuh. Tuh. Abisin. Kita keluar aja. Iya. Parah banget di mesti di gelut tau kak. Beda sensasi kak, sumpah kalau. Jorok banget. Yaudah, kita langsung closing. Kayaknya aku abis ini langsung trauma deh sama Lele. Kayaknya aku gak akan mau ketemu sama Lele deh untuk akhir-akhir ini. Gak apa-apa. Ini bukan salah kamu. Ayo. Aisyah. Tapi beneran gak enak kan? Coba reviewnya dikasih. Reviewnya rasanya menurut aku. Kalau ada tiket, Aisyah minum. Wah, bener, boleh. Kalau ada tiket, Kak Aisyah minum, guys. Iya, guys. Ya. Nah, gimana reviewnya, kesan-kesannya? Review jus pecel. Rasanya.
apa ya, kayak gimana? Kayak ada sambel-sambelnya gitu kayak kan. Kayak sambel-sambelnya. Terus banyak air gitu loh. Oh, jadi tuh kayak gue. Mending dilupain aja kalau gitu ya. Yaudah deh, daripada kita kasihannya lihat Mute menderita, mending kita udahan aja ya hari ini. Yeah. Ya makasih semuanya udah nonton. Makasih pada hari ini. Aku bencana, bencana. Ya, Mute gak apa-apa, dia strong yeah, girl. Strong. Mucang. Besok pasti UAS, BM. Ya, ya kayak gak ada yang bisa menyakiti kamu lagi karena kamu udah minum jus pecel, Mute. Gak apa-apa. Ya, makasih juga untuk yang udah traktir kita lagi. Terima kasih ya. Jangan lupa juga nonton Gemes ya setiap hari Senin jam 4 ya, jam 4. Jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Terima kasih. Terima kasih.